Ryan Little. Yes guys, Agus D aka Suga BTS di video klipnya DC itu keren banget. So, aku pengen bikin inspired makeup tutorialnya, oke? Mari kita mulai. Pertama-tama aku pakai eyeshadow dari Morphe 35C. Ini aku pakai yang warna coklat muda dan aku taruh di seluruh kelopak mata. Lalu aku ambil warna coklat yang lebih muda lagi dan aku taruh di eyelid aku. Jangan lupa di blend terus sampai tidak ada harsh line. Oke, ini aku sambil liatin foto Suga dan menganalisis warnanya apa aja yang ada di matanya. Oke, sepertinya dia tidak hanya warna coklat aja, tapi ada warna kayak orange-orange gitu di ujungnya. Jadi aku tambahin ini coklat ke orange, itu ditaruh di outer V bagian luar. Ambil warna coklat tua, aku taruh di bagian bawah mata full sama nanti di ujung luar bagian atas dikit. Nah, kalau lihat di foto tuh di bagian bawah matanya Suga tuh kayak ada warna merah-merahnya gitu. Jadi aku tambahin warna merahnya di bagian bawah tapi nggak full, cuman sampai di bagian tengah aja. Juga pakein di bagian atas di outer V-nya sedikit. Next, underline warna putih. Untuk menggambar alisnya, aku menggunakan Zoya warna hitam. Dan ini aku garis bagian bawahnya. Lalu di bagian atasnya itu aku agak sama-samarin. Aku sebenarnya rada bingung sih bikin alis cowok kayak gimana. Jadinya untuk yang atasnya itu enggak, aku isinya cuma tarik-tarik ke atas gitu. Terus aku sikat, jadi kayak biar kelihatan berantakan gitu. Tapi pas aku lihat lagi di foto, ternyata bagian bawah alisnya itu rapih. Jadi aku garis bagian bawahnya, tapi atasnya cuman di brush. Oke, gimana alisnya? Next, karena Suga itu mukanya putih banget, mulus, bersih, aku pakai si something cushion ini karena dia memberikan efek smooth banget kalau di kamera. So yeah, aku pakai ini agak tebel untuk menutupi bekas-bekas jerawat aku. Muka Suga tuh ya ampun mulus banget, iri aku iri. Lalu aku set cushionnya menggunakan Purbasari Matte Powder. Nah, sekarang kita bikin scar-nya. Pertama-tama aku gambar dulu garis scar-nya menggunakan eyebrow Enina yang warna coklat. Aku gambar garis gitu aja. Oke, cukup. Lalu aku tambahin warna merah darahnya itu ceritanya pakai lip matte Purbasari yang warna merah. Ditotol dulu ke tangan, habis itu aku pakai brush, baru aku totolin ke wajah aku. Aku tambahin warna hitamnya sedikit di bagian tengahnya. Ryan Little.
Lalu aku tambahkan warna coklat di setiap pinggir luar scarnya untuk memberikan kesan kalau scarnya itu ada dimensinya gitu. Sekarang kita akan membuat tampilan bibir segar ala Suga. Teman-teman, tuh aku menggunakan si Pixi Crayon Match, cuman ditotol-totol, habis itu aku baurkan dengan jari. Jadi hasilnya tuh seolah-olah natural. Kita akan bikin warna bibir pink natural. Atas bawah dibaur. Nah, karena aku lihat itu ada gradasinya juga, jadinya aku pakai warna merah di bagian ujung dalamnya, tapi tipis aja. Jadi ombre tapi nggak terlalu kelihatan banget ombrenya. Terus dibaur lagi biar makin ngeblend. Ya, that's it and voila.